Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Fadli Aling 77. Alhamdulillah hari ini teman-teman kita akan panen ya. Namun bukan panen yang big size ya, kita akan panen bibit ikan teman-teman untuk dipindahkan ke tambak lagi guys. Nah ini di lokasi ini teman-teman yang akan kita panen. Jadi banyak teman-teman yang bilang nanti ikannya habis lah di tambak. Sorry bos, kita juga kelola bibitnya ya. Jadi ikan di tambak itu insya Allah tidak akan habis teman-teman. Jadi yang nyinyir-nyinyir seperti itu mungkin mereka belum tahu ya cara kerja tambak itu kayak gimana. Nah ini usianya kurang lebih 1 bulan 20 hari lah. Bisa seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah khawatir ya, ikan di tambak itu bakal habis atau tidak, kita juga kelola ikan kecil teman-teman. Nah ini nanti kolam pertama yang akan kita panen ya. Dan untuk kolam selanjutnya yang ini teman-teman yang akan kita panen. Kalau sempat nanti kita akan panen juga hari ini. Tapi kalau tidak sempat, kita hanya panen satu tempat hari ini teman-teman. Di sini kemarin saya taruhkan bibit kurang lebih 3000 ekor ya. Karena di sini juga sudah mau tanam padi, jadi ikan di sini kita harus angkut hari ini teman-teman. Ini nanti keramba. Kalau ada bibit kita akan taruh di sini guys. Sekarang airnya sudah mulai surut ya. Dan ikannya sudah pada berkumpul di sini. Kalau yang di sana sudah tinggal sedikit debit airnya. Sisain saja teman-teman. Sekarang kita tunggu. Baru kita serok-serok lagi. Cuk guys. Alhamdulillah teman-teman, ini dia hasilnya bibit yang kita panen barusan. Oke, kita kasih jelas dulu guys. Nih, dan di sana masih banyak ya. Belum kita ambil karena size-nya agak-agak kecil. Jadi kita stop dulu untuk pengambilan. Nanti beberapa bulan ke depan kita ambil lagi yang sisanya teman-teman. Dan besok insya Allah kita panen lagi. Di sebelahnya lagi ya. Oke, sekarang waktunya kita oksigen teman-teman. Setelah kita oksigen, langsung kita hantar teman-teman. Kita akan langsung lepas di tambak.
Nah, ini sudah siap antar ini ke tambak. Oke, sekarang waktunya penjemputan dan akan segera berangkat ke lokasi teman-teman. Terus